Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu Baiklah. Kembali lagi kita di dalam satu lagi video baharu, iaitu pada video ini kita akan mempelajari tajuk 6 dalam pendidikan seni visual tingkatan 1, iaitu tajuk ruang. Okey, tajuk ini terkandung di dalam bidang bahasa seni visual. Baiklah murid-murid semua, sebelum kita memulakan pembelajaran kita di dalam video ini, seperti biasa cikgu akan menerangkan standard kandungan bagi tajuk ini. Jadi selepas mempelajari tajuk ini, anda akan yang pertama kita akan memahami apa itu unsur ruang. Kemudian kita akan mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur ruang bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Kemudian yang ketiga, menzahirkan idea dan juga konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir, menghayati hasil karya seni visual. Baiklah murid-murid, itu adalah serba sedikit penerangan mengenai standard kandungan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran bagi tajuk ini. Jadi, selepas mempelajari subtajuk ini, murid akan dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang, iaitu kita akan mempelajari apa itu definisi ruang. Seterusnya, jenis ruang pada kita ada tiga, iaitu alam semula jadi, kita ada objek buatan manusia, kita ada karya seni visual. Okay, itu adalah jenis ruang. Kemudian dan yang terakhir kita akan mempelajari iaitu fungsi ruang. Baiklah, itu adalah tadi sedikit penerangan mengenai standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Okey murid-murid, kita mulakan dengan definisi ruang. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ruang ni? Ruang ni adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan juga karya seni visual. Ruang dalam karya seni visual ni, dia merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara objek dan kedalaman sesuatu objek. Macam kalau kita tengok dekat gambar contoh ni kan, kita ada ruang bahagian hadapan, tengah dan juga belakang, iaitu kita panggil foreground, middle ground dan juga background lah. Jadi kita nampak kat sini, kalau kat depan ni kita nampak macam pokok-pokok bunga ni kan. Kalau kita tengok kat tengah ni pula, dia nampak macam padang. Dekat background ni pula kita nampak gunung dan juga langit. Sama juga macam susunan planet ni, dia ada jarak dan juga ruang. Yang ini kecil sikit, yang ini besar, yang ini ke belakang dan sebagainya lah. Okey, itu adalah sedikit definisi ruang. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada jenis ruang. Okey, ruang ni dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal dan ruang ilusi ataupun tampak. Jadi apa yang dimasukkan jenis ruang ni kan? Jom kita tengok satu persatu. Okey. Ruang nyata atau ruang fizikal boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ruang tertutup dan juga ruang terbuka yang berbentuk tiga dimensi. Okey, yang kita tengok dulu ruang tertutup. Ruang tertutup ialah ruang bagi kawasan terhad seperti di dalam bilik, dapur, di dalam bangunan. Maksudnya dia di dalam lah. Di dalam rumah, di dalam bilik dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ruang tertutup. Macam kat sini dekat dapur, ni pun kat dapur, ni ruang tamu. Jadi kita tengok dekat sini macam definisi ruang tadi, dia jarak di antara objek kan. Kalau tengok dekat sofa dan meja ni, dia ada ruang supaya kita pun boleh lalu. Okey, kalau tengok kat sini pun sama, dia ada ruang untuk kita masak di bahagian dapur dan sebagainya lah. Seterusnya adalah ruang terbuka. Ruang terbuka ialah ruang bagi kawasan lapang seperti padang, taman, pantai dan sebagainya. Kalau tertutup tadi di dalam, ingat di dalam, ingat tertutup ya, seperti di dalam bilik, di dalam rumah, di dalam bangunan dan sebagainya lah. Kalau macam ruang terbuka ni di luar, di alam yang nyata lah. Macam cakap dekat sini, contoh di pergunungan. Kenapa dekat sini ada ruang untuk laluan kan? Sampai naik ke atas tu. Kemudian ni di laut,
Kita juga ada ruang antara laut, pasir dan juga tempat duduk ni. Dan latar belakang ni pokok kelapa. Antara pokok kelapa ni pun kita ada ruang iaitu antara susunan pokok kelapa ni dia jarak-jarak kan. Dan ni di tasik. Dekat pokok lotus ni pun dia ada jarak. Seterusnya adalah ruang ilusi. Ruang ilusi pula boleh dibahagikan kepada ruang cetek, dalam dan rata yang berbentuk dua dimensi ataupun 2D lah. Jom kita tengok. Okey, ruang dalam. Ruang dalam ialah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan ruang hadapan, tengah dan juga belakang. Kalau kita tengok dekat hasil karya yang dihasilkan oleh Yu Jin Ling ni, iaitu ada Sawah Dusun Bukit Langit yang dihasilkan pada tahun 1963 yang menggunakan media cat minyak. Kalau tengok dekat sini dia ada sawah dan juga kat belakang ni dia ada dusun kan. Jadi dia ada ruang dua dimensi kat bahagian foreground, middle ground dan juga background. Kalau macam ruang tertutup tadi dia tiga dimensi sebab dia nyata. Jadi kita boleh sentuh, kita boleh lihat dan kita boleh nampak lah kan. Kalau ruang dalam ataupun ruang ilusi ni dia berbentuk 2D iaitu dia lebih kepada hasil seni lukisan lah. Kemudian karya yang seterusnya ialah karya daripada Ismail Mat Hussein yang dihasilkan di Kelantan pada tahun 1938 yang bertajuk Wow. Okey, ini adalah karyanya lah. Kalau macam ni kita tengok ruang antara pakcik dan budak kecil ni, dia juga ada jarak antara ni ataupun ruang lah dan juga latar belakang yang cetek. Latar belakang dia cetek saja. Okey. Seterusnya, ini ruang cetek. Ruang cetek ialah ruang yang kelihatan dekat dan terbatas. Kalau macam dekat gambar buah ni kan, kita nampak dia dekat je. Kemudian dekat hasil karya yang dihasilkan oleh Zulkifli Buyong yang bertajuk Kapal Kertas yang dihasilkan pada tahun 1965 yang menggunakan media pastel atas kertas. Kalau kita tengok dekat sini, jarak-jarak antara tiga orang budak sekolah ni pun dia dekat-dekat dan terbatas lah. Sebab itu dia dipanggil ruang yang cetek. Seterusnya adalah ruang rata. Ruang rata ialah ruang yang terhasil daripada apabila dilukis atau diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Kalau kita tengok dekat sini kan, macam tadi lukisannya memfokuskan kepada figura manusia. Kalau macam ni dia menggunakan elemen-elemen seperti motif sajalah. Jadi dia rata, dia tak ada ruang yang macam ke foreground, middle ground, background. Dia rata sahaja. Okey, karya yang pertama ni ialah karya daripada Fatimah Cik yang bertajuk Gunung Siris yang dihasilkan pada tahun 1999. Okey, karya ni adalah batik ya. Kemudian karya yang kedua adalah karya daripada Sharifah Fatimah Sheikh Zubir yang bertajuk Rasa Kesuma Adhikara 2 yang dihasilkan pada tahun 2009 dan juga 2010. Okey. Karya ni menggunakan akrilik di atas kanvas. Macam cikgu beritahulah, ruang rata ni dia terhasil daripada elemen yang dilukis pada gambaran pada satah yang sama. Maksudnya dia tak ada background, dia sama je, dia flat. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada fungsi ruang. Okey, ruang ni dia mempunyai pelbagai fungsi dalam karya seni visual. Ruang fizikal ataupun ruang nyata dia membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, interaksi antara karya seni dan audience ataupun penonton dia membolehkan pengalaman elektrik berlaku. Jadi bila kita tengok tu, kita terus tertarik, macam zzz, tertarik kita nak tengok kat benda tu kan. Seterusnya, penonton akan dapat melihat kualiti sebenar karya tersebut dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej yang ingin disampaikan. Seterusnya adalah ruang ilusi ataupun ruang tampak yang berfungsi untuk memperlihatkan karya seni seperti tiga dimensi. Dan perkara ini dia dilakukan melalui aplikasi ruang cetek, ruang dalam dan ruang rata. Okey, itu adalah fungsi ruang. Jadi murid-murid, ini adalah contoh karya seni
yang mengandungi unsur-unsur ruang di dalamnya lah. Okey. Kita tengok fungsi karya seni yang pertama ni yang dihasilkan oleh Ung Che Hwa yang bertajuk In the Morning Light yang dihasilkan pada tahun 2013 dan menggunakan cat minyak. Okey, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Kita tengok jarak di antara lorong pejalan kaki ni, jarak di antara foreground, middle ground ataupun di bahagian tengah ni dan juga latar belakang dia iaitu awan ataupun langit lah. Kemudian terdapat juga jarak di antara pokok ni, ruang di antara pokok ni. Okey, seterusnya karya yang dihasilkan oleh Mokhtar Ishak yang bertajuk Kampung di Tumpai yang dihasilkan pada tahun 2001 yang menggunakan cat air. Okey, ruang dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Kita tengok kat sini, kita nampak bot 1, bot 2, bot 3, bot 4. Jadi kita boleh kira, okey, pokok kelapa kat belakang ni pun kita boleh kira berapa kan. Okey, jadi dia jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Okey, yang terakhir ialah karya seni logam yang dihasilkan oleh Raja Syariman, Raja Azidin yang bertajuk Harimau Berantai yang dihasilkan pada tahun 1997 yang menggunakan besi. Okey, ini adalah ruang nyata yang membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Jadi karya yang terakhir ini adalah karya tiga dimensi yang mana kita boleh tengok bahagian hadapan, bahagian kiri, kanan, belakang, atas dan juga bawah. Okey, kalau macam karya dua ni, dia boleh tengok di bahagian hadapan saja, dia tak boleh tengok bahagian kiri dan kanan kan sebab dia dilukis atas kanvas atau kertas. Kalau yang terakhir ni, kita boleh tengok sebab dia logam, dia sculpture ataupun arca. Kita boleh tengok kiri, kanan, depan dan belakang lah. Okey. Seterusnya, tak ada seterusnya. Kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita. Jadi, rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kita juga dah mempelajari definisi ruang, jenis ruang dan juga fungsi ruang kan? Okey, ruang itu apa? Macam cikgu dah explain awal tadi, ruang merupakan jarak antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga karya seni visual. Okey, seterusnya, kita dah juga belajar jenis ruang itu ruang fizikal ataupun ruang nyata seperti ruang terbuka macam dekat pantai, dekat laut, dekat tasik, taman dan sebagainya ataupun ruang tertutup macam di dalam bangunan, di dalam bilik, di dalam rumah, di dapur dan sebagainya lah. Kemudian ruang ilusi ataupun tampak sama ada ruang rata seperti hasil karya seni visual tadi yang bersifat dua dimensi, ruang cetek ataupun ruang dalam. Seterusnya adalah perkaitan ruang dan juga perspektif iaitu satu titik lenyap dan dua titik lenyap. Dan yang terakhir adalah teknik penghasilan seperti tindanan, bayang-bayang, perubahan saiz, imej terang dan kabur, reka letak grafik, perbezaan warna dan juga garisan perspektif. Baiklah murid-murid, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.